mungkin dari warga dari Padang 12 mendengarkan kisah dari Bang Gusti ini disampaikan yang sekarang ya. Ini ada mungkin ada salah tapi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Salah satunya ada yang saya sebutkan, salah satunya tadi hadir sini, hadir, cuman perbedaannya itu dari wajah aja ya, beda, tidak ada ini ya, lekuk ya. Di atas tidak bibir tidak ada ya, semuanya datar di sini, di bawah hidung, di atas bibir tuh datar. Sama dengan Masjidil Aqsa, inilah Masjidil Aqsa yang kedua. Terus saya dibawa lagi berjalan. Nah, di situ saya melihati ada yang ngaji, ada yang bertani, ya, ada yang kerja kantor, ada yang lagi ngopi. Di situ rupanya di dalam situ ada juga yang jualan. Yang jualan saya melihat, lihat. Melihat ada, saya melihat tuh ada pesawat, ada mobil mewah, Ferrari, Rolls Royce, dan sebagainya, ada helikopter di situ. Ada ekskavator, ada bulldozer. Namanya Padang 12, tapi di alam gaibnya itu lebih besar dari Padang 12. Jadi kehidupan mereka itu sebenarnya kurang lebih sama kehidupan kita. Cuman yang membedakan itu alam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Sobat MM, apa kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini MM kembali hadir dan ini adalah edisi khusus. Kita berada di Kalimantan Barat, tepatnya di kota Pontianak ya. Alhamdulillah. Dan sudah ada di depan kita seorang narasumber yang akan berkisah tentang pengalamannya ketika berkunjung ke Padang 12. Padang 12 adalah sebuah daerah yang bisa dikatakan penuh dengan kisah misteri ya. Ini adalah daerah yang mirip dengan kota Saranjana atau kota Goib yang ada di Banjarmasin di Kalimantan Selatan ya. Nah, di depan kita ada Bang Gusti ya. Bang Gusti akan mengisahkannya kepada kita pada tahun 2022. Ini kejadiannya baru setahun yang lalu. Iya. Jadi Bang Gusti itu pergi ke sana atas undangan keluarganya ya. Iya. Untuk menemukan istilahnya silsilah keluarganya seperti apa. Iya. Sehingga harus datang ke daerah Padang 12. Nanti kisahnya didengarkan, jangan skip videonya sampai ujung ya, supaya enggak gagal paham. Insya Allah. Ini kisahnya lumayan seram nih, epic, ngeri-ngeri sedap lah kalau bisa ya disebutnya. Aktivitas apa Bang Gusti? Aktivitas sehari-hari ya bisa dibilang serabutan. Apa ada aktivitasnya bisa terkadang dipanggil orang. Apa nih dipanggil orang? Seperti ngurut, ngobatin medis dan non medis. Oh begitu ya? Iya. Dengan jalur spiritual mungkin? Iya. Seperti itu ya. Oke. Bisa dikatakan seorang praktisi. Praktisi spiritual. Ya. Oke, Sobat MM, itulah perkenalan kita dengan Bang Gusti. Dan Bang Gusti, sebelum berkisah, seperti biasa ada oleh-oleh dari Malam Mencekam. Alhamdulillah. Nah, ini sebuah t-shirt atau kaos yang harus dipakai oleh Bang Gusti. Siap.
Ini jarang nih ada. Syukron. Ada yang punya. Jadi ini tanda bahwa Bang Gusti sudah tampil di Malam Mencekam. Ya. Selain terima ini kasih. Juga ada di belakang nanti ada oleh-oleh lainnya. Iya. Oke, suka Bang Gusti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suka. Amin, amin. Oke. Ya, kita simpan ya. Dan saatnya kita dengarkan kisah Bang Gusti ketika berada di Kota Gaib Padang 12. Iya. Silakan, Bang Gusti. Jadi gini Mang, perjalanan saya waktu sebelum ke Padang 12 itu, kita diundang oleh sahabat kita yang ada di Kota Ketapang. Sebelum kita meluncur di sana, kita memohon kepada Allah, meminta restu dan ridho kepada Allah, kita berkunjung dulu di keratonnya Pontianak, keraton Kadria Pontianak. Dan kita berkunjung kepada makam Raja Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri. Memohon restu kepada beliau bahwa kami akan berangkat berkunjung di Kota Ketapang. Itu di daerah Mempawah ya? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Kadri ada di Pontianak. Ada di Pontianak? Iya, di Batu Layang. Kalau yang Mempawah itu apa? Mempawah itu orang tuanya, Sayyid Al-Habib Husain Al-Kadri. Itu orang tua dari Sultan Abdurrahman Pontianak. Oke. Ya. Terus kita setelah ziarah ke Batu Layang dan mendapatkan ridho dari beliau, alhamdulillah kita meluncur. Sorenya kita berangkat. Berangkat kita melalui dari perjalanan laut air. Berapa orang, Bang? Berangkat dari sini 4 orang. Dari sini dengan saudara saya, saudara angkat saya, saudara kandung saya berangkat dari sini, kita naik feri. Setelah naik feri, berjalanlah feri itu setelah maghrib. Setelah berjalan, kita mengucapin salam. Salam kepada jalur gaibnya, penghuni-penghuni yang ada di perjalanan tersebut. Dalam perjalanan, di dalam feri itu, kita jam 8, antara jalan sungai belum masuk muara, belum masuk ke kubur raya. Itu salah satu saudara angkat saya mengatakan, apakah pandangan saya ini salah atau tidak? Saya melihat kok di bawah itu banyak sekali yang ngikutin. Apa? Saya tanya. Coba lihat. Ketika saya dari kamar keluar. Keluar saya lihat, subhanallah. Kenapa kamu ngikutin? Saya tanya gitu kan, kenapa kamu ngikutin? Terus dia bilang, cuma ingin mengantar. Mengantar tujuan cucu ke muara. Lepas muara. Terus saya lihat di bawah itu memang banyak sekali ulu balang itu. Kalau di sini dibilangnya buaya gitu. Kalau saya bilangnya ulu balang. Ulu balang itu ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Berbentuk buaya semua? Ya, buaya semua. Dan salah satu uniknya itu ada sesosok ular besar yang mengikuti kami sampai ke muara. Muara itu di Padang Tikar. Itu malam atau siang, Bang? Malam, jam 8 malam. Ternyata saya tanya, mereka tuh cuma mengawal. Mengawal perjalanan kami, ada apa sebenarnya? Dan itu saya belum tahu. Belum tahu. Setelah perjalanan itu, kita sampai di Padang Tikar. Padang Tikar itu ada satu gunung besar. Dan masyarakat di Padang Tikar itu udah gak heran dengan aktivitas-aktivitas bangsa gaib yang ada di situ. Dan namanya Gunung Rada. Gunung Rada itu sangat dikenal juga oleh kita di Pontianak dan sekitarnya. Apalagi di kubur raya kan, dah memang tempat dia. Di situ juga ada bangsa Bunian yang dibilang disebut orang kebenaran atau orang limut. Jadi di situ ada kehidupan gaibnya juga. Dan mereka menjawab salam saya tersebut. Dan mereka bertanya, cucu mau kemana? Saya bilang mau ziarah. Ziarah kemana?
Ketapang, mohon izin lewat. Ya dikasih izin sama mereka, alhamdulillah. Setelah itu gak lama kemudian, kayak model pas muara, lepas laut, itu ada yang ngawal. Kanan kiri itu ada yang ngawal. Dan ada orang tentara itu dari Anjungan, pas tugasnya di Ketapang, satu peri sama saya. Gak tahu tentara itu juga bisa melihat, sehingga kami berkenalan, bercerita sama beliau tugasnya. Dia dipindahin dari Anjungan, dipindahin ke Ketapang. Jadilah kami saudara, bercerita-bercerita. Akhirnya berpisah, nyampai di Teluk Batang, dermaga Teluk Batang. Dermaga Teluk Batang itu kita sudah sampai tempat, kita ngopi sejenak, makan sejenak, istirahat sejenak. Kita disambut dengan penghuni setempat juga di Teluk Batang. Dan ditanya, cucu mau kemana, ada apa sih sebenarnya? Gitu. Kok banyak sekali sambutan-sambutan yang di luar nalar gitu kan. Tapi itulah adanya. Nah, terus kita melanjutkan perjalanan. Dari Teluk Batang kita singgahnya di Kayong Utara. Kayong Utara nama kecamatannya Sukadana. Di Sukadana itu ada namanya Pulau Datuk. Kita nyantailah di Pulau Datuk, tapi bukan di seberangnya. Seberang sini masih di daerah pasar, tepi pantai. Pulau Datuk di seberang. Tapi kelihatan pulaunya itu ada dua. Satu di kanan, satu di kiri, tengah-tengahnya sungai. Di situ saya melihat satu keanehan di pulau itu kan. Saya melihat satu keanehan. Terus saya mengucapin salam lagi. Salam, saya mengirimkan doa. Mengirimkan doa untuk jalur gaib setempat, penghuni-penghuni setempat, saya mengucapkan salam dan mengirim doa. Setelah mengirimkan doa, saya dibuka tabir sama Allah, saya melihat suatu kota yang unik yang ada di pulau tersebut. Yang pertama saya lihat itu, dua pulau ini benarnya bukan pulau. Ya, bukan pulau. Saya lihat itu kan. Kok pandangan saya tadi pulau, sekarang kok berubah jadi pintu gerbang gitu. Jadi pintu gerbang masuk ke dimensi gaib. Di mana itu sungai tadi itu yang tengah-tengah itu masuk lorongnya dimensi gaib. Sehingga saya dihampiri sesosok makhluk gaib. Nah, dan kami bertiga sama-sama ngerti. Seperti apa bentuknya? Sosoknya pakai blangkon. Seperti orang Jawa gitu? Ya, seperti orang Jawa. Pakai blangkon dan pakaiannya batik. Nah, gitu dia ngucapin salam kepada kita, ngobrol. Ngobrol. Enggak lama sih ngobrolnya, sekitar ada 10 menitan lah ngobrolnya. Jadi saya bilang, permisi ya Datuk, saya mengucapkan salam. Kita mau ziarah ke makamnya para raja di Tanjungpura dan ingin berziarah di Kota Padang Gaib 12. Sehingga beliau memberi izin dan meridhoi perjalanan kami. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terus ada sedikit saya tanya, kan, Datuk, ini Pulau Datuk ini ngapa disebut Pulau Datuk? Karena penghuninya itu banyak dari bangsa-bangsa orang-orang benar, orang-orang suci yang menyucikan diri, dan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan kami itu tidak sembarang orang. Hanya orang-orang yang berhati suci, yang bersih hatinya, yang bisa ngobrol, berbincang. Dan kamu, kenapa saya bisa singgah di sini? Karena kamu adabmu bagus. Adab saya bagusnya letaknya di mana toh? Adab saya bagus. Sebelum kamu pergi berziarah, berkunjung di kota kami, kamu singgah dulu di keraton tempat kamu berada.
singgah dulu di makam raja di tempat kamu berada, dan kamu memohon, meminta izin kepada Allah melalui dari makam-makam raja tersebut. Dan alhamdulillah kami dikasih izin untuk mengetahui, menguak tabir-tabir yang ada di tempat tersebut. Setelah berbincang sama beliau, beliau mengasih tahu namanya. Terus beliau bilang, saya asalnya dari Jawa. Nah, itu ciri khasnya memakai belangkon. Saya asalnya dari Jawa. Saya dititahkan untuk berdakwah syiar Islam di kota Kayong Utara yang disebut dengan sekarang Ketapang. Setelah itu kita perjalanan langsung ke Ketapang. Berunding, terus kemana kita besok. Terus ada abang ipar dari sahabat saya itu bicara, besok kita ziarah aja dulu ke makamnya para raja di Tanjung Pura. Nah, okelah kalau gitu. Setelah itu kita zikiran bersama. Gitu zikiran, kita rupanya sudah ditunggu kehadiran cucu, sudah ditunggu di Padang 12. Jadi kita mengikuti adab, hormat, kita berziarah dulu ke makam Tanjung Pura. Setelah berziarah ke makam Tanjung Pura, itu banyak fenomena perjalanan yang aneh-aneh. Yang pertama, sebelum sampai ke makam Tanjung Pura, itu saya melihat satu buah kampung gaib. Nah, kampung gaibnya ini unik. Uniknya kenapa saya bilang unik? Saya melihat mereka itu pada nyanyi. Saya ingat, masih ingat saya lagunya tuh. Tapi saya enggak tahu lagu siapa itu kan. Perjalanan ini sungguh sangat menyedihkan. Wih, kok terkena ke saya gitu kan? Ada apa sebenarnya? Ya udahlah, saya ngucapin salam kan. Enggak saya ranin. Terus sampailah di suatu tempat. Di satu tempat itu ada persimpangan, cabang jalan. Ada jalan lama, kita beloknya ke kanan. Kita lurus, ini jalan baru. Kenapa jalan lama ini tidak aktif? Nah, di situ saya penasaran. Rupanya ada banjir. Banjir. Jadi kita coba komunikasi dengan penghuni setempat. Saya berempat di situ, namanya Batu Mensubuk. Orang Ketapang paling kenal itu dengan Batu Mensubuk. Dan lokasinya itu tidak jauh dari makam Tanjung Pura. Tidak jauh dari makam Tanjung Pura, sekitar 5 menit lah dari lokasi tersebut. Begitu saya zikir sejenak, berdoa sejenak, saya minta dibukakan sama Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho, tolong bukakan tabir-tabir yang ada di Batu Mensubuk ini. Begitu selesai berdoa, kita bermunajat kepada Allah dan dibukakan suatu kegaiban yang ada di situ. Dan saya melihat satu putri cantik, sangat cantik putri tersebut. Pada awalnya dia marah. Pada awalnya, kan ada apa kalian kesini? Karena kita masih menyembunyikan siapa kita, masih menyembunyikan. Ketika kita buka siapa kita, akhirnya silaturahmi kita di situ tadi, kunjungan kita disambut dengan baik. Sehingga saya melihat putri itu berdiri dengan kaki satu, memegang selendang begini. Dan saya nanya, siapa nama putri? Dia berpakaian berwarna merah. Nama putri siapa? Dia tanya. Nama saya Putri Melati. Kok berdiri di atas batu? Batu itu simbolnya apa? Inilah pintu gerbang kami menuju ke kota Ketapang. Jadi diutuslah oleh ulu balang dari putri tersebut. Karena kami ingin mencari kisah yang lebih banyak. Adik saya jadi mediator. Jadi kita instruksilah di situ, mediasi dengan penghuni setempat. Dan ada satu kejadian aneh di situ. Kenapa jalan itu selalu banjir? Jalan itu selalu banjir padahal material sudah banyak dikirim di situ. Bahkan
apa namanya, beton-beton yang besar itu, beton-beton yang ukuran 60 itu, panjangnya sekitar 12 meter, itu dibawa ke situ. Nggak pernah namanya sampai. Asal masuk, tuh, masuk gitu kan, tinggal sekitar 1 meter ke atas, setelah besoknya lagi, tenggelam, hilang, nggak tahu kemana. Begitu seterusnya. Akhirnya pekerja di situ pun merasa heran. Kok ya ini sangat aneh ya. Didatangin Eksa sama mereka. Didatangin Eksa sama mereka untuk kerja di situ. Dan Eksa itu menggarap lahan-lahan yang ada di situ. Setelah malam Eksa itu istirahat. Besoknya mulai kerja lagi. Mulai kerja Eksa terus berjalan. Padahal jalan itu bagus. Jalan itu bagus. Tapi Eksa itu gak bisa bergerak. Gak bisa aktif. Ekskavator maksudnya. Ekskavator. Ekskavator. Yang ada paket tangannya gitu. Jadi entah kenapa tanah itu kayaknya nyedot. Nyedot Eksa itu tadi. Padahal tanah itu keras. Awalnya tadi bagus-bagus saja. Kok bisa nyedot gitu kan. Akhirnya Eksa itu tenggelam. Yang ada cuma paketnya. Paketnya berdiri begini, paketnya. Jadi masih cerita Eksa itu tadi. Jadi pengalaman orang setempat, Eksa itu kan sudah tenggelam. Tenggelam sudah lama. Jadi paketnya itu diambil sama tukang besi, dipotong sama mereka. Paketnya itu dipotong. Setelah dipotong disimpanlah di situ. Ya, simpan di situ, mereka istirahat sejenak. Istirahat sejenak. Begitu mereka mau ngangkat paket yang udah dipotong itu tadi, paket itu bersambung kembali. Bisa jadi utuh lagi. Nah, jadi mereka kebingungan dan ada rasa takut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Tidak jadi. Jadi saya tanya dengan penghuni setempat, kenapa paket itu tidak bisa diambil? Eksa itu tidak bisa diambil. Itulah katanya. Untuk mengenang sejarah, untuk memberitahu kepada kalian bahwa kami ini ada. Nah, di situ. Jadi sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang enggak bisa dibangun tuh jalan, tetap banjir. Padahal paket ini masih ada. Masih ada. Padahal jalan itu udah ditembok dengan beton. Yang panjangnya 12, udah ditembok kanan kiri, udah ditimbus. Tapi besoknya lagi, begitu lagi, kembali asal. Tenggelam, gak tahu kemana. Materialnya masih ada. Dan saya pun sempat-sempat moto materialnya. Ada fotonya? Ada. Nanti boleh kita tayangkan ya? Ya boleh, boleh. Boleh ditampilkan. Dan foto saya di situ ada. Jadi di situ saya berfoto-foto dengan saudara-saudara saya. Setelah kita menguak misteri yang ada di Batu Mensubuk, kita melanjutkan perjalanan. Kita berjarak ke makam Muhammad Sunan. Setelah berjarak ke makam Muhammad Sunan, kita berjarak lagi ke Desa Kaum. Nah, persimpangan keraton di keratonnya. Keraton Matan di Ketapang. Nah, di situ saya sudah ditunggu juga kedatangan kami dan melihat aktivitas riwayat-riwayat yang telah terjadi yang di masa lampau. Sehingga kami berada di simpang tiga keraton. Di situ saya kedatangan seorang putri. Tapi putri ini datangnya dengan wujud dia yang asli. Perwujudannya. Dia datangnya itu seperti buaya yang besar. Karena saya lihat saking besarnya saya mundur. Ada rasa takut gitu. Setelah saya mundur, langsung dia pelan berdiri di atas air. Ternyata seorang putri cantik. Ya, ceritain namanya siapa. Dan namanya putri tersebut adalah Putri Junjung Bui. Dan Putri Junjung Bui tersebut masih bersaudaraan dengan Putri Melati di Batu Mensubuk. Nah, begitu ceritanya.
Jadi terungkap, terungkap semua tabir-tabir misteri gaib. Setelah kita berjarak ke keratonnya Kota Ketapang, kita kembali. Kita kembali, kita berzikir bersama. Pada malam itu datang sesosok ulama memakai kebesaran, memakai jubah, memakai sorban, sehingga dia berbicara, cucu sudah ditunggu di Padang 12. Kapan cucu datang ke Padang 12? Jadi kami memutuskan dengan sahabat-sahabat, dengan saudara yang lain, kami memutuskan besok pagi berangkat. Berangkat di Padang 12. Jadi sebelum Padang 12 itu banyak makam, banyak komplek makam-makam keramat yang kami lewati. Ya kan, ada komplek makam keramat 7, ada komplek makam keramat 9. Setelah itu ada makam-makam kecil, tapi di situ penghuninya banyak wali-wali Allah. Kenapa wali-wali Allah? Saya melihat makam itu memang ada sesuatu yang berbeda. Tapi saya enggak disuruh singgah. Enggak disuruh singgah. Kamu pergi aja dulu ke Padang 12. Pergi dulu ke Padang 12, setelah Padang 12 baru singgah ke tempat kami. Begitu mereka mengatakan. Setelah kami sampai kota Padang 12, kota gaibnya yang disebut dengan kota kebenaran orang Limun, di situ kita langsung singgah di pantai. Pantainya. Terus saya istirahat sejenak, saya berzikir bermunajat kepada Allah, mohon untuk dibukakan tabir-tabir kegaiban yang ada di kota Padang 12. Begitu kita sudah berdoa, bermunajat, saya berjalan mengeksplor di siang hari itu sampai sore. Saya mengeksplor dan saya melihat satu dermaga gaib memang sangat besar. Lah itu kan saya nyantai, saya melihat dermaga di situ lah. Mereka kalau pesan mobil mewah, apa mobil mewah, eksa, kapal, pasti diantarin di situ. Dan sampai situ, yang pengantar itu kembali, tiba-tiba melihat ke belakang, barang yang diantar itu hilang dengan sekejap mata, hilang. Dan ya pasti kebingungan pasti ada lah kan, bingungan kan. Tapi itulah kekuasaan. Mereka ini membeli kendaraan-kendaraan, barang-barang atau material, transaksinya seperti apa, Bang? Mewujudkan dirinya seperti manusia biasa, cuman perbedaannya mereka di bawah hidung ini polos, di atas bibir ini polos. Kalau kita kan ada batas-batasnya. Kalau mereka polos dan unik. Unik mereka itu telinganya agak berbeda. Jadi sudah ada pembuktian kalau mereka ini beli kendaraan dibawa ke alam mereka? Sudah. Dan itu sudah diakui. Seperti di Saranjana? Persis ya? Ya seperti. Sama. Bukan lagi persis. Sudah sama itu. Mewahnya pun kota gaibnya kurang lebih sama dengan Saranjana. Seperti apa, Bang? Kotanya? Cuman Saranjana itu ada gedungnya. Kalau Padang 12 enggak ada gedungnya. Gitu. Mewah ya? Mewah. Jadi enggak ada orang yang anggaplah miskin gitu. Enggak ada. Itu satu hal, Bang Haji Oma Irama pernah manggung di situ katanya ya. Iya, pernah. Abang pernah dengar ya? Iya, pernah dengar. Jadi katanya Bang Oma ini sampai kebingungan, kok di Indonesia ada kota yang semegah ini katanya. Bang Haji Roma Irama pernah konser. Pernah konser di Kota Ketapang. Pada khususnya di Padang 12. Pertama kalinya Bang Haji Roma Irama konser melihat suatu kota yang sangat indah, yang tidak ada sama seperti di kota-kota lain. Seperti layaknya di mana tadi, di Dubai. Dubai, Abu Dhabi ya, Abu Dhabi, Dubai. Seindah itu, hal yang pertama. Nah, jadi Bung Roma diundang kembali
sama bangsa Bunian ini. Kedua kalinya. Terus sampailah di kota Ketapang dan melihat kok Ketapang berubahnya drastis banget. Enggak seperti waktu pertama yang dia datang. Nah, di situ Bang Haji Roma mulai kebingungan, mulai menyadari bahwa yang mengundang Bang Haji Roma Irama adalah bangsa gaib dari bangsa Bunian di kota Padang 12. Dibukakan tabir alam gaibnya. Dibukakan. Cuman ada satu rahasia yang diamanakan kepada Bang Haji Roma Irama. Dibukakan. Dan penontonnya itu bangsa Bunian semua. Bang Haji Roma Irama enggak begitu kaget. Seperti layaknya kita nonton biasa. Dan yang hal yang keduanya, seorang ulama kita AA Gimnastiar itu pernah berdakwah di Padang 12. Dan yang mendengarkan ceramah beliau itu bangsa Bunian. Semuanya bangsa Bunian. Padang 12 itu tidak ada desa. Tidak ada kehidupan di situ. Di situ memang padang, pasir, hamparan pasir. Cuma ada pohon-pohon pinus dan lalang. Tidak ada kehidupan di situ, sangat sepi. Bahkan sebagian orang menyebutnya tempat angker. Isinya itu kotanya kaum muslim atau agamanya ada Kristen atau campur? Kalau untuk di khususnya Padang 12 itu 100% muslim. 100%? 100% muslim. Itu belum tahu saya macam mana bentuk komplek-kompleknya. Komplek gaibnya itu belum tahu saya, karena saya belum dibukakan. Ya, setelah itu saya melihat kan di seberangnya dermaga gaib itu ada satu pulau. Nah, di sana ada satu pulau. Pulau yang enggak begitu besar, kecil, tapi ada di tengah-tengah. Di pulau tersebut saya melihat seperti ada bandara pesawat. Ya kan? Apakah ini cuma pandangan saya? Saya pikir cuma ilusi kan. Ternyata saya pejam mata sebentar, saya jikir sebentar, saya minta buka kan tabir-tabir gaib yang ada di pulau tersebut. Dan terbukalah, pulau itu adalah suatu bangunan. Nah, landasan itu ada di laut. Pulau itulah tempatnya pesawat, pernah pesawat melintas di atas situ hilang, ditelan. Gak tahu puing yang gak ada, bangkai yang gak ada. 100% hilang total. Jasad penumpangnya pun gak ketemu. Jangankan jasadnya, puing-puing pesawatnya pun gak ada. Tahun berapa itu bang? Tahun 87-an. 87? Iya. Ingat bang nama pesawatnya? Gak ingat saya. Tapi ada mungkin ya di artikel ya? Mungkin ada. Dan saya melihat pesawat itu masih utuh di dalam. Ada. Masih utuh di bawah pulau itu. Pesawat yang hilang tadi. Iya. Ada namanya abang sempat baca? Enggak baca. Cuman saya melihat itu, terus saya enggak terlalu ke situ. Saya pulang mengampiri saudara saya. Begitu saya mengampiri saudara saya, kita sudah disambut dengan imam besar Padang 12, atau bisa disebut dengan penguasa di Padang 12. Kedatangan kalian sudah ditunggu karena atas permintaan eyang kalian. Saya tanya, eyang kami siapa? Eyang kalian adalah Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, termasuk Sayyid Al-Habib Husin Al-Qadri Mempawa. Nah, di situ saya disuruh untuk menyambut kalian. Alhamdulillah kita di situ merasa aman, ya, merasa aman. Sehingga saya banyak menguak misteri di Padang 12. Dan saya berkenalan sama sesosok tersebut. Sosok tersebut memakai blangkon dan umurnya cukup tua. Jadi saya tanya asal-usul Padang 12. Kapan sih lahirnya Padang 12 ini? Saya tanya.
Padang 12 ini lahirnya pada 6 Hijriah. 6 Hijriah sudah terjadi adanya kota Padang 12, bahkan sudah pernah dikunjungi oleh Imam Masyab kita yang 4 tuh. Salah satunya Imam Asyafi'i pernah berkunjung di kota Padang 12. Ceritanya imam besar di kota Padang 12 tersebut. Akhirnya cerita banyak dengan saya. Beliau mengenalkan dirinya. Beliau mengenalkan dirinya bahwa saya sahabat dari eyang kalian. Nama saya Kiai Haji Muhammad Malik. Saya imam besar di kota Padang 12. Atau bisa dibilang dengan sesepuh di kota Padang Gaib 12. Setelah berdialog sama mereka, ya kan? Terus saya ditanya, "Kamu kesini banyak bawa pengawal ya?" "Pengawal apa?" "Yang itu ada bunda datang. Tuh, kamu lihat di awan tuh ada apa? Ada sesuatu," kata. "Coba pakai besi keramat." Mereka bilang HP itu besi keramat. Oh, dia tahu ya? Tahu. Di alam mereka ada HP. Yang enggak tahu saya. Saya tanya, "Apa itu besi keramat, Yang?" "Itu tuh nih." Cuma instruksi gitu. "Ini nih yang bisa bicara-bicara gitu. Besi keramat kalau kami nyebutnya." "Oh. Jadi kita coba foto kan? Coba foto, minta izin kan foto. Kalau foto itu ada sebuah penampakan. Sebuah penampakan di awan gitu. Dan mirip-mirip penampakan itu sebuah kereta kencana. Ada fotonya. Nanti kita tayangkan. Ya, nanti saya kasih ya fotonya ya. Terus setelah itu saya berdialog lagi dengan Pak Kiai Haji. Dan saya sendagurau sama beliau. Beliau banyak mengajarkan saya tentang keilmuan Allah. Mengajari saya Al-Quran. Banyak berdialog sama beliau. Dan beliau salah seorang dari saudaranya di Pulau Datuk tadi, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Syekh Muhammad Abdullah. Dari cerita beliau, mereka ada 3 saudara. Ada 3 saudara. Tapi saudara yang ketiga saya belum tahu. Terus saya bergurau sama beliau, saya minta belangkonnya. "Yang, boleh enggak belangkonnya dikasihkan ke saya?" Saya gurau beliau. Dan respon beliau sedikit agak marah gitu kan. "Kenapa kamu harus minta dengan saya? Di dunia kamu kan banyak belangkon," katanya. "Itu kan lain, Yang," saya bilang kan. "Saya mau minta oleh-oleh dari Yang. Kalau kamu mau minta oleh-oleh itu banyak," katanya. Dibuka sama beliau. "Itu banyak, tinggal ambil," katanya. Jadi tunjukkannya harta. Seperti belian, emas, banyak yang sebagai-bagainya, ada senjata juga ditunjukinnya. Tapi saya bukan mintanya itu kan. Saya mintanya melangkah. Saya tahu saya diuji beliau. Saya tahu. Tapi tetap dengan tujuan saya. Jadi saya bergurau sama beliau. "Enggak, Yang. Saya cuma bergurau, Yang. Tapi kalau Yang mengizinkan saya ngambil, mau memberi saya belangkonnya, saya terima," saya bilang kan. "Nanti suatu hari akan saya antar," katanya. "Ada syarat ya, Yang?" "Tetap ada syaratnya. Kalau kamu mau ingin belangkon saya, dekatkan dirimu kepada Sang Khalik." Itu amanahnya, kan? Jangan pernah putus hubungan sama Sang Khalik yang menciptakan saya dan kamu. Yang menciptakan alam semesta ini. Jangan, tetap taat ibadah kepada Sang Khalik yang menciptakan kita, yang Maha Esa. Ya, Yang, insyaallah. Jadi setelah itu saya ngobrol, "Yang, boleh saya melihat kota di Padang 12? "Kenapa?" "Kamu mau jalan-jalan ke kota kami, nanti kamu gak pulang." "Jangan, Yang, kan ada Yang bisa menuntun kami masuk ke dalam. Yang kan di sini sebagai imam besar dihargai di kota Padang 12. Kamu mau ingin lihat, tapi kamu jangan masuk. Ya, lihat aja ya." Dibukain sama beliau. Nah, disitulah saya tahu. Waktu saya lihat, subhanallah, saya langsung sujud.
sujud syukur saya, subhanallah. Inilah kekuasaan-Mu ya Allah, Engkau Maha Besar. Tidak ada satu pun yang mampu untuk menandingimu, saya bilang. Terus saya perhatikan, yang pertama yang saya lirik itu masjid. Masjidnya itu bangunannya, bahwa pondasinya itu semuanya dari batang kayu besar. Batang kayu besar, terus tiangnya itu emas, kubahnya emas. Dan dinding-dindingnya itu pun emas. Subhanallah. Terus saya lihat ini kurang sama dengan Masjidil Aqsa. Inilah Masjidil Aqsa yang kedua. Terus saya dibawa lagi berjalan, jadi luar jalan. Di situ saya melihat ada yang ngaji, ada yang bertani, ya. Ada yang kerja kantor, ada yang lagi ngopi. Situ. Rupanya di dalam situ ada juga yang jualan. Saya melihat. Ada, saya melihat tuh ada pesawat, ada mobil mewah, Ferrari, Rolls Royce, dan sebagainya. Ada helikopter di situ. Ada ekskavator, ada bulldozer. Namanya Padang 12, tapi di alam gaibnya itu lebih besar dari Padang 12. Jadi kehidupan mereka itu sebenarnya kurang lebih sama kehidupan kita. Cuman yang membedakan itu alam aja. Alam mereka lain. Alam mereka itu Jalut. Alam mereka tuh ada di alam Jalut. Nah, kalau kita ini kan alam nyata. Terus setelah itu kita jalan eksplor dan melihat yang di ujung itu ada sesuatu yang aneh. Jadi saya melihat di ujung itu ada sebuah kerajaan juga, tapi kerajaan jin. Bangsa-bangsa itulah yang sering mencelakakan warga-warga yang suka takabur, sombong, yang suka jual obrolan-obrolan yang gak enak gitu kan. Ternyata yang suka menyerupai, yang mencelakakan di kota Padang 12 itu bukan orang Bunian. Yang sering kejadian-kejadian yang aneh-aneh, orang hilang apa itu, bukan orang Bunian. Tapi dipitnah atas nama orang Bunian, orang kebenaran tersebut. Mungkin dari warga dari Padang 12 mendengarkan kisah dari Bang Gusti ini disampaikan yang sekarang ya. Ini ada mungkin? Ada. Salah, tapi gak ada masalah? Gak ada masalah, salah satunya ada. Yang saya sebutkan salah satunya tadi hadir sini. Hadir. Dan mereka ini berbusana apa Bang di sana? Mereka busananya seperti seorang ulama. Semuanya seperti itu? Enggak semuanya. Maksudnya warga-warganya? Warganya ya biasa-biasa aja. Seperti ada yang pakai kita. Sarung, ada yang pakai baju-baju biasa, batik gitu. Dengan baju-baju kaos biasa. Sama, mereka mirip beli baju ya? Juga. Ya mirip. Cuman perbedaan itu dari wajah aja ya beda. Tidak ada ini ya, lekuk ya. Di atas tidak bibir. Tidak ada, ya. Semuanya datar di sini. Di bawah hidung, di atas bibir tuh datar. Jadi setelah kita dari Padang 12 tersebut, banyak mistis-mistis, kejadian-kejadian aneh itu, terus saya tanya kan, ada hubungan apa di kota Padang 12 itu dengan Saranjana? Masih ada sangkut pautnya saudara, cuman pendirinya aja yang berbeda. Posisi saya waktu pada itu, saya bisa pergi ke Saranjana, tetap posisi saya di Padang 12. Dan saya di situ ada berenam dengan sahabat-sahabat saya. Ikut semua ya? Enggak semua bisa. Yang bisa itu cuma dua. Saya dengan saudara perempuan saya.
karena yang punya hubungan erat dengan Kota Padang 12 dengan Al Habib Husin itu saya dengan saudara perempuan saya. Kalau masuk sana di Saranjana itu, kalau kita menggunakan pakaian biasa, kita akan ditahan, bahkan tidak disuruh masuk. Kalau kita memakai pakaian kebesaran kita dari leluhur itu, kita dihormatin. Bahkan dihormati sampai ke dalam pun kita diantar sama penjaganya itu, suruh masuk. Nah, di situ kejadian itu di alam batinia. Di alam batinia. Dan saya diberikan kunci sama Eyang Muhammad Malik tersebut. Setelah saya dikasih kunci sama Eyang tersebut, saya dituntun sama beliau, baca ini. Baca ini, saya akan bawa kamu ke sana. Ditunjukin Saranjana itu sebenarnya seperti apa, biar saya enggak nyesat gitu. Kalau kita enggak dituntun tuh bisa salah sasaran. Bisa diduplikat oleh bangsa-bangsa lain tuh. Jadi disitulah saya melihat Saranjana itu kotanya sangat mewah. Dan kehidupannya pun sama. Orang bunian juga. Orang kebenaran juga. Lebih mewah ya di sana. Nah, cuma di Saranjana itu banyak masih memakai istilah pakaian adat. Pakaian kerajaan. Di Saranjana ini Islam juga? Islam. Islam juga di Saranjana. Lebih tua mana Saranjana dengan Padang 12? Nah, disitu saya enggak nanya. Cuma saya dikasih tahu masih ada hubungannya. Masih ada sangkut pautnya 4 pulau. Dan 4 pulau itu saya tanya, pulau-pulau apa ini yang? Padang 12, Saranjana, Kota Palu, dan Brunei. Dan di situ ada kampung gaib yang besar, kota-kota gaib yang besar. Ternyata saya coba menguak di Google, sudah diakui. Di seluruh negara sudah diakui. Jadi pernah ada ya di nyatanya. Ada. Jadian benar. Kalau masyarakat-masyarakat di Ketapang itu sudah enggak heran sama mereka. Gitu kan. Kenapa? Karena kejadian itu bukan sekali dua, tapi keseringan. Keseringan mereka itu suka merubah wujudnya. Kalau mereka mau belanja, mereka merubah wujudnya dan membawa rupiah. Membawa rupiah. Dulu sih mungkin pada kisahnya itu mereka enggak kenal rupiah. Mereka taunya itu kunyit. Nah, dengan perkembangan modern zaman itu mungkin ada yang ngajarin mereka sehingga mereka bisa mengubah kunyit itu atau gimana lah dari ilmu-ilmu mereka menjadi duit. Dan itu kalau dibelanjakan di dunia nyata tidak berubah ya? Tidak berubah, asli. Nah, kalau cara perpindahan dari dunia gaib ke dunia nyata itu seperti apa? Ada ritualnya atau bagaimana, Bang? Ya, kita muhasabah, berzikir sejenak, meminta kepada Allah pada hakikatnya bahwa kita ingin berziarah melalui batiniah ke suatu tempat. Dan itu pun tidak semua orang yang bisa. Posisi abang duduk di mana itu? Duduk di tepi pantai, pasir. Di tepi pantai? Iya. Di Padang 12? Padang 12. Kosong ya, tanah kosong? Pasir. Pasir pantai. Gak ada rumah-rumah? Gak ada. Gak ada rumah warga di situ. Di situ memang sepi, gak ada aktivitas sama sekali. Abang itu duduk seperti apa? Bersila aja? Iya, bersila aja. Abang duduk di situ dari jam berapa di pantai? Di pantai sekitar kurang lebih 15-20 menit. Sudah kembali lagi? Ya, kembali lagi. Sebentar ya? Sebentar. Tapi terasa lama di dalam. Oh iya. Itu berapa jam, Bang? Itu abang berada di Padang 12 goibnya? Goibnya itu kurang lebih saya dunia nyatanya itu 1 jam. Tapi di dalam goibnya itu terasa lama. Terasa lama ya? Iya, terasa. Biasanya kebalikan, Bang ya? Iya. Biasanya kalau di alam gaibnya sebentar, di dunia nyata lama sekali, Bang. Biasanya ya. Gitu. Ini terbalik ya? Terbalik saya. Jadi saya kurang lebih di situ dengan berdialog sama Eyang Muhammad Malik itu kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam saya dilihatkan. Setelah itu sekitar 15-20 menit saya dibawa ke Saranjana. Setelah kita dari Saranjana, gitu kan, setelah kita dibawa jalan-jalan sama Eyang, kita diantar pulang.
sudah jam 5 sore. Sudah jam 5 sore kita memutuskan untuk pulang. Untuk pulang ke kota Ketapang. Di perjalanan di kota Pesaguan itu antara Kendawangan, Padang 12, Pesaguan. Di Pesaguan itu saya berjumpa dengan seorang kakek-kakek. Seorang kakek-kakek ini merekomendasikan saya, "Cuk, kalau mau pulang, nanti kamu akan melintasi dua buah makam. Melintasi dua buah makam. Kamu singgahlah sebentar di situ dan berdoalah di situ." Terus saya tanya, "Kakek ini dari mana? Mau pulang ke mana? Apa boleh saya antar?" "Gak usah, kakek pulang di sini." Setelah saya ngobrol dengan kakek tersebut, dah saya tinggalin, kan? Terus saya kasih tahu sahabat-sahabat saya, nanti apa kebenar nanti yang kita lewati ada dua buah makam. "Ya, ada makam, cuman saya enggak tahu makam siapa. Saya enggak pernah singgah." "Oke lah," saya bilang kan. "Terus kalau kita jumpa makam tersebut, kita singgah. Kita singgah di makam tersebut." Dan begitu saya mengucapkan salam, satu komplek makam itu menjawab salam saya semua. Dan mereka kebingungan. Kenapa mereka bingungan? Pada nanya semua, "Ada apa datang sini? Cari siapa?" Saya bilang, "Saya mencari makam wali Allah. Apakah ada di sini?" "Siapa makam wali Allah?" Yang satu nunjuk satu. Mungkin itu. Saya coba interaksi dengan ahli kubur. Bukan saya yang kamu cari, ya kan? Interaksi lagi dengan ahli kubur satunya, bukan saya yang kamu cari, ya kan? Terus tujuan saya tadi itu, setelah makam tersebut tidak ada makam wali di situ yang direkomendasikan oleh kakek-kakek tua yang saya jumpa di Pesaguan. Akhirnya jalan lagi sekitar berjalan 50 meter ada lagi satu buah makam. Nah, di situ saya melihat ada satu buah makam besar terbuat dari kayu. Begitu saya mengucap salam, dan dari makam tersebut menjawab salam saya, dan makam-makam yang lain pun jawab juga salam saya. Terus mereka bilang, "Itu wali Allah, itu wali Allah, itu wali Allah." Semua makam menyebutkan itu wali Allah, itu wali Allah. Pada bersaksi semua makam-makam tersebut. Jadi saya bingung kan, kok mereka bilang wali Allah nih, kenapa gitu kan? Ada sesuatu yang spesial, kan? Rupanya kakek yang saya jumpa itu tadi ada di makam tersebut. Nah, di situ satu keajaiban bagi saya. Kakek yang saya jumpa di Pesaguan rupanya itu makam beliau. Beliau rekomendasikan diri beliau sendiri, ya. Ternyata beliau ini ingin diziarahi juga, ingin dikunjungi, ya kan? Karena beliau tahu kedatangan kami, jadi dia menghampiri kami dengan wujudnya. Nyata itu. Setelah saya melihat di makam tersebut, "Ah, ini kan kakek yang tadi saya jumpa." "Iya, saya yang nyuruh kamu datang ke tempat saya." Nah, jadi situ bisa dibilang makam beliau tuh paku bumi. Itu ada di daerah mana? Ketapang. Di Ketapang. Di jalan Sungai Jawi. Masih ada sampai sekarang ya? Masih. Beliau ini riwayatnya ternyata seorang pengasuh pondok pesantren At-Taqwa di Kampung Kauman. Dan beliau pun asalnya dari luar. Menyara berdakwah di kota Ketapang. Oke. Pada waktu di Padang 12 di alam gaib itu, di kota gaib itu, Abang dapat oleh-oleh apa? Oleh-oleh. Ada, dapat oleh-oleh. Ada. Enggak dibawa, Bang. Bisa ditunjukkan enggak? Enggak. Berupa saya apa? Ambil. Oh, dikasih oleh-oleh tapi enggak diambil. Enggak diambil. Karena saya tahu saya di situ cuma niatnya ziarah berkunjung. Bukan mencari sesuatu, tapi saya dikasih sesuatu. Apa itu, Bang? Berlian bisa jadi. Ada barangnya, Bang? Ada barangnya itu di pintu gerbang Padang 12. Dan di situ sudah diberikan nama saya. Di Padang 12 di kota gaibnya itu. "Sekiranya kamu sudah berniat untuk mengambil barang tersebut, ambillah. Sekiranya kamu mampu, ambillah."
Sudah itu dikasih amanahnya. Izin ya? Sudah dikasih izin. Dan itu barang akan menjadi milikmu. Besar itu ya? Berlian? Enggak besar, kecil. Kita dua jari gini lah. Berlian asli ya? Oke, saya gak diambil ya? Ada ya. Niat untuk diambil? Niat sih tetap ada. Lain cuman waktu belum waktunya. Bang Gusti, kalau bisa disimpulkan, ini kota goib ini berisikan makhluk apa ini? Jin atau apa menurut Bang Gusti? Kalau secara pengalaman pribadi saya, bukan untuk dipercaya ya, tapi ini pengalaman pribadi saya ya. Beliau itu pada dasarnya manusia juga. Manusia yang taat kepada Sang Penciptanya, Yang Maha Esa. Menjalankan ibadah, ritual-ritual khusus gitu. Sehingga hati mereka itu bersih. Mereka itu bertapa sehingga menghilang. Bisa dibilang ada orang sufi gitu. Pada zaman mereka. Jadi disebut moksa begitu? Kalau bahasa Sangkartanya ya moksa bahasa, seperti itu, kalau ya? Bahasa kita, bahasa Islamnya uslah. Uslah iya, iya. Betul. Menyendiri, menyepi sehingga sampailah hilang. Oke, Sobat MM, itulah kisah yang luar biasa. Ini kisah epik dari Kalimantan Barat yang dibawakan oleh Bang Gusti. Mudah-mudahan menambahkan info untuk kita semua ya. Amin. Tentang dunia goib itu nyata adanya. Terbukti ada Padang 12 dan Saranjana. Iya. Dan tentunya kisah-kisah ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Bang Gusti. Ya, siap. Akhirnya Mang Ei dan tim segera undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan kisah-kisah selanjutnya di Kalimantan Barat. Ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.